Halo, fans teknik audio semua. Sekarang saya akan memberikan pemahaman sesuai dengan video saya terdahulu tentang IC delay murah PT2399 ya. Sekarang saya akan memberitahu bagaimana cara mengelola IC tersebut untuk menghasilkan ambient dan reverb sesuai keinginan kita ya. Nah, pada video sebelumnya sudah saya gambarkan, sebelum IC itu sinyal input sudah diberi semacam buffer ya, dengan ini ya. Kemudian outputnya ada lagi semacam penguat ya, penguat yang sekaligus berfungsi untuk menonjolkan sinyal high ya. Jadi karena pemasangan ini dengan ukuran yang relatif besar 3N9 atau 3N3, otomatis proses modulasinya itu menjadi kecil ya, menjadi pelan. Tapi bagus ya, artinya dengan adanya ini kita mengkondisikan reverb hanya pada interval middle, terutama middle vokal ya. Nah, ini pemahamannya tuh di sini ya. Nah, seperti saya jelaskan, kalau kondisi skema standar itu kan interval audio itu masuk semua, mulai dari low sampai high. Sementara modulator di dalamnya ini itu sangat merespon kepada nada tinggi. Makanya apabila seperti aslinya itu dengan gain yang kecil saja sudah akan terjadi bunyi pantulan high itu ya. Seperti tes gitu, ces. Nah, ya. Sekarang orientasi kita itu kan bagaimana dengan IC murah kita bisa menghasilkan reverb middle yang baik, yang bagus, ya. Nah, itu sudah saya tunjukkan di video sebelumnya bagaimana. Sekarang saya memberitahu cara mengelolanya ya. Ya, artinya ini kan sudah ukuran-ukuran yang baku versi saya ya. Nah, mungkin nah di sini bisa dilihat ya, kalau versi saya itu clock-nya itu saya atur dengan 2 kilo 7 ditambah 1 kilo 5 ya. Usahakan clock-nya tidak bergeser jauh dari sini ya. Nah, kalau Anda ingin mengelolanya, usahakan ini posisikan seginilah kira-kira ya. Nah, sekarang di mana saja bagian mengelolanya itu di sini ya. Saya kasih tahu. Nah, ini resistor yang ini ya. Anda buat yang tiga ini, Anda buat dengan trimpot ya. Nah, ini tiganya ini jadikan trimpot ya. Nantinya Anda coba-coba, Anda bisa setel ini kemana gitu ya. Nah, kemudian ini ada di sini
Ini resistor yang ini ya, resistor ini agak ini zoom, fokus ya. Nah, resistor yang ini sampai ke bawah ini ya. Nah, ini di kapasitornya di sini ya, kapasitornya di sini ya. Nah, ini sebetulnya ini trim pot ya, yang nantinya ya, ini potensio atau trim pot yang bisa di setel juga ya, seberapa besar umpan baliknya ke bagian sini ya. Nah, demikian juga ini ya, sama juga dengan ini ya, ini berupa potensio atau trim pot juga ya. Nah, ini kan sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, ini umpan balik menuju ke sini. Nah, ya kan? Jadi berbeda. Kalau yang satunya ke sini, yang satu lagi ini ke sini, ya. Nah, sambil Anda boleh coba-coba ini. Tapi sebaiknya ini bergeser cuman antara 3,3 nano dengan 3,9 ya. Nah, kalau ini tetap ya 560 PF ya. Nah, oke guys ya, itu petunjuk cara mengelolanya ini ya. Nah, kalau skema yang jelas mungkin di video yang sebelumnya ya, silahkan Anda catat ya. Itu video durasinya kan cukup lama ya. Oke guys ya.